Di sekolah tidak ada yang memperhatikanku. Sepertinya aku tidak terlihat. Datanglah ke pestaku. Ini akan luar biasa. Oh, itu si kutu buku Michelle. Ini pesta kostum khusus untukmu. Datanglah. Ini undangan untukku. Terima kasih. Hei, kenapa tidak ada yang memakai kostum? Lihat, itu Shrek. Shrek, aku Fiona-mu. Tunggu aku. Kembalilah, pecundang. Aku benar-benar pecundang. Aku tidak mau melihat diriku lagi. Oke. Di mana bayanganku? Aku menghilang. Michelle, kau di mana? Tidak ada orang di sini. Tunggu dulu. Hei, kutu buku, apa kabar? Hei, jangan sentuh dia. Tadi itu apa? What? Siapa peduli? Tadi sampai di mana? Sebelah sini, pengganggu. Lihat tali sepatumu. Apa? Dan ini ledakannya. Iu, Steve bau. Kita akan ambil foto buku tahunan. Duduklah. Oh, Alice, rambutmu terlihat bagus, tapi sekarang tidak lagi. Aku adalah penata rambut pribadimu. Tidak. Ada yang salah. Tetaplah fokus. Aku harus terlihat seksi di buku tahunan. Foto buku tahunan sudah siap. Oh, rambutku. Aku terlihat seperti monster. Hai. Hey. Teman-teman, aku di sini. Kalian tidak melihatku? Baiklah. Pak Kepala Sekolah. Hei. Hey. Tidak ada yang berhasil. Bagaimana kalau sekarang? Apa yang terjadi? Ini menyenangkan. Hantu, jangan menggangguku. Oh, aku merasa kuat. Apa itu roh gentayangan? Pergilah, roh keji. Leluhur, bantulah aku. Oh, ini sangat serius. Hai, cantik. Ayo kita jalan. Iya, dengan senang hati. Entahlah, Mike. Aku pikir-pikir dulu. Apa, Alice lagi? Kau yang minta ini, ya? Ups. Alice, kau memakai celana dalam nenekmu? Apapun akan terlihat bagus saat kau tidak terlihat. Aku bisa makan keripik tanpa membayar karena tidak ada yang melihatku. Ini perampokan. Jangan ada yang bergerak. Aku tidak takut padamu. Ayo kita ubah semuanya. Apakah itu pisang? Dan sedikit gelitikan. Menurutmu kau pria yang menakutkan ya? Seharusnya kau bilang kalau semua ini hanya lelucon. Kau memang benar-benar lucu. Terima kasih. Soda sangatlah menyegarkan. Ups. Mumpung tidak ada yang bisa melihatku, aku bisa ke sekolah dengan pakaian nyamanku. Apa kau di sini, roh kegelapan? Tenanglah, kepala sekolah. Ah!
Hari ini kalian ujian. Ini kertasnya. Mulai kerjakan. Aku selesai. Kumpulkan kertasnya. Wow, semuanya benar. Ini dia, Pak. Ini semua salah. Oh, jawaban yang bagus. Kertas siapa ini? Aku, milikku. Kurasa itu kertasku. Hebat, Alice. Apa? Tidak. Kau ini pembohong. Itu kertas ujianku. Roh kegelapan, tinggalkan anak tidak bersalah ini selama-lamanya. Oh. Apa ada yang melihat temanku? Lihat, kutu buku lainnya hilang. Oh, sangat menyedihkan. Ayo sesuaikan gambarnya. Apa? Aku terlihat buruk dengan kumis. Alice, kau akan menyesalinya. Ayo kita pergi, Andy. Siapa yang mengotori lantai bersihku? Kalian tidak bisa pergi sekarang. Bersihkan lebih keras, pengganggu. Silakan dijawab. Colin, aku... Baiklah. Sejujurnya, aku tidak tahu. Aku akan membantumu. Aku tidak tahu bagaimana memecahkan soal ini. Sama-sama. Aku menyelesaikannya. Itu tidak buruk. Jim adalah bagian paling berbahaya di sekolah. Tolong! Setiap inci dari tempat ini mengancam jiwa. Oh, ada seragam. Bagus. Sekarang aku bisa baca dengan tenang. Neil harus memakai seragam yang lain. Semua orang ingin menjadi cantik, meskipun mereka tidak terlihat. Tapi sayangnya, hanya riasan saja yang terlihat. Michelle di mana? Aku sangat merindukannya. Kami bersenang-senang bersama. Tidak, jangan menghilang. Aku harus mengganti ponselku. Gadis tidak terlihat, jangan disuruh menari. Oh, ada bintang jatuh. Tolong, kabulkan keinginanku. Hai, kalian bisa melihatku? Ini tidak terkabul. Sepertinya aku akan bersenang-senang sendiri, menari seperti tidak ada yang melihat. Woohoo! Wow! Wow, apa itu, Michelle? Dia benar-benar keren. Wow! Michelle-ku kembali. Akhirnya, menarilah denganku. Suka cerita baru kami? Beri komentar jika kalian ingin mencoba menjadi tidak terlihat selama sehari. Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru yang lucu dari Wahoo!